بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد الحمد لله جزاه الشكر قد أدرك الله سبحانه وتعالى yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita karunia-Nya setiap saatnya setiap detiknya alhamdulillah masih Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita pada saat ini bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu ibadah salat subuh alhamdulillah Allah jadikan kita mampu melaksanakannya berjamaah dan alhamdulillah selain berjamaah Allah juga mentakdirkan kita bisa melaksanakannya di masjid mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita walipat gandakan pahalanya menjadikan amalan yang tulus ikhlas tidak ada yang lain selain kita mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Sholawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam ala wa wa dan juga kepada keluarga Rasulullah sahabat sahabat Rasulullah dan orang-orang yang ada jalan baginda Nabi besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ala sampai hari kiamat nanti amin ya rabbal alamin Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di majlis kita yang mulia ini yang pertama dengan niat beriktikaf dan yang kedua menghidupkan waktu setelah solat subuh sampai terbitnya matahari sampai masuknya waktu isyraq dan yang ketiga menuntut ilmu, mengambil warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita terima dan kita pelajari dan mudah-mudahan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata يسب الكندر لم يتم شفاء السقيم عَلَيْهِ الحبيب محمد بن عبد الله الهدار بروس كان يقسم مرطوان حبيب بن محمد بن سَارِيٍّ بن حفيظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأب رسول الله صلى الله عليه وسلم Tiga perkara kata Nabi Man kunna fihi Barang siapa yang tiga perkara ini ada dalam dirinya Wukia maka dia dihindarkan Syuhah daripada sifat pelit yang ada di dalam dirinya Syuh, syuh itu artinya pelit Syuh itu artinya pelit Sebenarnya kalau kita mau berbicara masalah bahasa Arab, dia ada yang namanya bakhil, ada yang namanya syuh. Dua. Ada yang bakhil ya bakhalu. Bakhil, pelit. Maknanya adalah pelit. Syuhun juga bermakna pelit. Tapi walaupun satu makna, cuman kalimat syuh ini lebih kuat maknanya daripada kalimat bakhil Kalau bakhil itu orang pelit dengan orang lain tuh bakhil. Tidak mau berbagi dengan orang makanan dimakan seorang misalnya. Ya tidak apa tidak berbagi dengan orang lain Kaya ada jarang ngasih bari orang duit misalnya atau ngasih orang makanan atau membantu kebutuhan orang lain yang lain itu namanya adalah bakhil pelit dengan orang lain tapi nya kalau nya hendak nya nukar dimakannya. Dia pengen apa? Pengen beli ini beli itu, ya dia beli untuk dirinya. Tapi kalau nukarkan orang jangan harap, jangan, jangan harap tuh bakhil negaranya ya, pelit. Kalau syuh ini di atasnya bakhil, penggunaan kalimat syuh di atasnya bakhil. Jadi kalau kalau bakhil itu pelit dengan orang lain aja, tapi kalau syuh ini jangankan dengan orang lain, dengan dirinya seorangnya pelit. Jadi lebih parah. Boro-boro dengan orang, kasan dirinya seorang aja pelit. Berjalannya misalnya, terlihat makanan, pengennya nukar, hendaknya makan makanan tadi. Tapi pas nak nukar terpikir, sayang duit ke dosa. Gitu. Nah, dengan dirinya seorang aja pelit. Apalagi dengan orang lain. Ini lebih parahnya sifat pelit nih namanya syuh. Istilahnya dalam dalam bahasa Arab syuhun. Kalau bakhil tuh tingkatan biasa level biasa aja masih pelit Nilon ya. Ini lawan diri seorang aja engken. Dengan diri seorang aja bakhil, pelit. Syuh. Dan sifat syuh ini semua ada dalam diri kita. Semua ada bawaan lahir tabiat manusia itu dalam dirinya ada sifat syuh ini. Pelit, serakah itu pasti ada. Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Wa syuh. Setiap manusia itu apa? Jubilatin nufus alal hirsi wal bukhli. Manusia itu dibuat diciptakan oleh Allah dalam keadaan rakus dan pelit. Itu sifat tabiat manusia asli bawaan lahir kita semuanya nah cuman kemudian nanti ada yang mampu mengalahkan ada yang tunduk mengumpati ya pelit seumuran gitu bilanya mampunya mengalahkan nah kalahkan yang ditekan yang sifat bakhil tadi nah, jadi orang dermawan tuh ya. tapi aslinya kada langsung dermawan lahir kada tidak bisa orang tuh dilatih dilatih sehingga menjadi orang yang menjadi orang yang dermawan asli sifatnya kita semua adalah pelit bakhil jadi, pintar-pintar kita aja melawan sifat tadi, itulah bawaan lahir. Soalnya, ada beberapa sifat yang buruk yang itu e, bawaan kita semua dari lahir. Masing-masing kita aja pandai-pandai mengalahkannya. Tadi yang pertama rakus, yang kedua pelit, yang ketiga hasut iri. Itu semua bawaan lahir. itu Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengalahkan sifat-sifat buruk tadi Allah nak melihat sanggup ke ada mampu ke ada bilanya sanggup wah masya Allah berarti bilanya kada yaitu jadi budaknya itu terus seumuran nah, jadi kita ini ada sifat pelit Syuh bukan bahkan mengat, apa Allah mengatakan bukan bakhil biasa Syuh pelit pelit yang sangat rakus Aujar Nabi ada caranya supaya apa supaya penyakit syuh ini bisa kita hilangkan dari dalam diri kita cara melawannya supaya bisa terhindar kita dari penyakit syuh ini apa ujar Nabi tadi dalam hadis salatun tiga perkara ini apabila ada dalam diri seseorang maka dia akan terhindar dari sifat pelit yang ada di dalam dirinya apa tiga perkara ini yang pertama man zakah orang yang menunaikan zakat bayar zakat maunya bayar zakat tulusnya di dalam membayar zakat berarti orang ini mulai dia itu berusaha untuk menghilangkan sifat pelit yang ada di dalam dirinya bayar zakat baik itu zakat harta maupun zakat apa zakat badan ada zakatul mal ada zakat badan zakat mal itu ada enam kan itu. harta yang wajib dizakati ada ada enam binatang ternak kemudian emas perak yang disimpan kemudian biji-bijian buah-buahan kemudian tambang kemudian apa barang dagangan tijarah yang keenam adalah rikas pendaman jahiliyah ini enam harta yang wajib dizakati bila salah satu di antara kita punya salah satu daripada enam harta yang wajib dizakati maka wajib yang belajar zakat itu Pamannya pengen berdagang, ya berarti ada zakat dagang, wajib pengen belajar zakat dagang. Pamannya pengen berjualan kambing, misalnya. Beternak, lah, ternak kambing, sapi, unta, misalnya. Itu termasuk hartanya wajib dizakati, nah, wajib belajar itu sebelum beternak itu. Karena ndak boleh seseorang mengerjakan satu perbuatan sebelum dia tahu uh, petunjuk syariat di dalam perbuatan tadi belajar dulu barunya boleh mengerjakan perbuatan satu perbuatan dari itu. Nah, bila besi emas perak banyak berarti wajib belajar apa? Belajar zakat emas perak atau kalau ini mungkin duit sama disamakan. Besimpanan duit banyak. Sampai ratusan juta, Besimpanan duit bahkan ada yang sampai miliaran. Wah, wajib tuh belajar zakat apa? Zakat emas perak. Berapa nisabnya? Haulnya bagaimana dan berapa yang wajib apa? berapa wajib dikeluarkan dan seterusnya ada lagi zakat badan yang namanya zakat badan zakat fitrah zakat fitrah ah menunaikan zakat membayar zakat ini termasuk bagian kita berusaha untuk menghilangkan sifat pelit yang ada di dalam di dalam nafsu kita diri kita yang asli bawaan kita itu jadi zakat dibayar zakat dibayar jangan sampai kada membayar kada membayar zakat Eh khususnya yang punya harta yang wajib apa yang wajib di zakati banyak orang kadang bayar zakat itu banyak kadang sedikit karena kata ulama seandainya orang itu membayar zakat semuanya maka kadang ada pang kaum muslimin yang jadi pengemis tuh ada, ada yang berhak apa yang wajib berzakat membayar zakat semua yang mengelola duit zakat bujur kada bakal ada pengemis kenapa banyak pengemis kaum muslimin? Boleh jadi faktornya satu yang wajib kada menunaikan zakat. Kemudian mungkin ada yang menunaikan zakat yang mengelola pulang yang aneh-aneh macam-macam. Yang bisa mengurang-urangi dan segala macam. Itu faktornya itu dua itu. Yang membayarnya harus bujur, yang mengelola juga harus harus benar. Bebayar aja orang, tapi yang mengelola kada, kada bisa. Ya kada bisa juga. Kesana kemari juga duitnya. Ini sudah yang bayar kata tapi bayar, yang maulah. pulang juga bisa memain-mainkan. Tambahnya eh banyak pengemis kaum muslimin. Padahal banyak harta kaum muslimin ini. Nih. Pengen bayangkan berapa banyak orang Islam yang kaya raya itu. Kaya raya, oh banyak, kada, kada dihitung lagi. Zakat mereka sampai apa? Ratusan juta sampai miliaran zakat mereka itu. Makanya lah orang itu mungkin rasa sayang mengeluarkan zakat tuh. Kalau kita membayangkan masa kada dikeluarkan zakat uang sedikit aja dua setengah persen, ibu jureh dua setengah persen hitungan harta pihak paling berapa aja, amun dua setengah persen hitungan mereka yang bisnis bisnis itu miliaran duitnya. Kita ini paling bisa duit lima puluh juta misalnya, berapa zakatnya? Lima puluh juta, sejuta dua ratus lima aja, wah kecil aja, ada yang mereka zakat 2,5 persennya itu sampai 250 juta. Sampai 2 ,5 miliar setengah. Jadi kada gampang tuh ujian, betul-betul ujian bagi orang apa? Orang yang seperti ini untuk mengeluarkan, mengeluarkan zakat tadi itu. Nilainya banyak. Pikir-pikirnya daripada diberikan percuma, baik dimodalkan pulangan ya. Gitu. Akhirnya kada bayar, kada bayar zakat. Hati-hati. Orang yang kada bayar zakat ini jar ulama lebih parah daripada perampok, daripada maling. Kenapa? Karena kalau maling itu kebiasaannya nya mengambil ya masuk rumah orang sugih, yang diambilnya harta orang sugih. Itu maling bahari lah, maling wahininya bahapal aja hantam terus apa aja disikatnya. Kada tahu rumah orang sugih, rumah orang sakit dimasukinya juga. Duit masjid tuh diambil juga. Terlalu benar maling maling itu biasanya kalau diambilnya itu dimasuknya pasti rumah orang yang berduit kan gitu maulah rumah orang sakit dimasukinya ruginya buang-buang tenaga resiko aja yang didapat karena sesuai jadi kebiasaan maling itu mengambil di orang kaya tapi kalau orang yang ada bayar zakat itu dia sama halnya mengambil duit orang miskin berarti lebih parah dosanya daripada daripada maling macam-macam jadi yang pertama man ada zakah orang yang menunaikan zakat membayar zakat benar sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah salah satu orang yang sudah menghindarkan dirinya daripada apa? daripada sifat pelit yang ada di dalam nafsunya sendiri yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi harus bayar harus bayar zakat. Nyaman orang yang bayar zakat ini itu sama halnya yang mengasuransikan hartanya seorang. Asuransi dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang bingung, habisi harta banyak diasuransikan. Sekian-sekian lewat jasa-jasa mana-mana. Takutan kalau hartanya ada apa-apa. Ini zakat itu sebenarnya asuransi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti melindungi karena mungkin kada. Pasti dijaga. Makanya orang yang bayar zakat itu hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang kena musibah, ditimpa musibah sekampungan. Tapi ampun sidin aja yang kada kena. Berarti hebat tuh orang Mungkin niat tepat membayar zakat karena pernah lambat-lambat selalu sesuai dengan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita seperti itu. Di Hadramaut di mana-mana sering terjadi yang yang seperti itu. Ada cerita orang Bahari di Hadramaut itu ngaran kisahnya Sukar Agil. Gulanya si Agil, yang berdagang gula orang ini. Dagang gula. Dan orang Bahari kan kalau hanya mengirim barang tuh lewat laut sampai wahini ya, lewat lewat laut kapal. Si Agil nih ngirim barang lewat laut. Tiba-tiba datang kabar bahwasanya kapal yang membawa barangnya tadi itu tenggelam tengah laut. Wah, datang kabar. Dikabarkan kepada Agil, "Wahai Agil, nih apa gula daganganmu nih tenggelam kapalnya yang membawa tengah laut habis gula ikan semua dah. kadang-kadang pedagang, pedagang yang lain pun juga habis barangnya tengah laut." Apa jar si Agil ini? gulanya agil kadang mungkin hilang gulanya si agil kadang mungkin hilang jorang apa ada mungkin nyata tenggelam kapalnya ayo aja aku yakin kadang bakal hilang gula kadang bakal nih kadang bakal hilang jadi orang bingung jorang nih stresnya agil nih kesian hilang anu modalnya banyak jadi pindah berpindah kadang karuan pokoknya gula agil tidak akan tenggelam kemana-mana dipandirkan ternyata beberapa hari setelah itu datang kabar kepada si Agil nih bahwasanya pihak yang situ yang di sana itu mohon maaf terlambat mengirim gula kemarin itu pas hendak dimasukkan di kapal itu sekalinya kapalnya penuh jadi kalau sempat masuk gulanya Agil tadi jadi akan dikirim di kapal yang selanjutnya jadi yang tenggelam tadi itu kedada gulanya di situ di kapal yang setelahnya baru baru masuk karena kehibakan kapal itu mendengar kisah ini orang kampung itu wah hebat juga agil nih. Sudah pada gula agil kan ada bakal tenggelam. Kenapa kan bisa saya yakin itu aku bayar zakat terus. Tidak pernah terlambat bayar zakat, kada pernah. Sehingga saya yakin orang yang hartanya selalu dizakati tidak akan pernah hilang hancur hartanya. Masya Allah. Jadi si yakin itu agil gara-garanya bayar bayar zakat terus kadang mungkinnya Allah akan menenggelam, menenggelamkan hartaku karena aku pasti bayar pasti bayar zakat man ada zakat menunaikan zakat tulus bujur bujur ajar Habib Abdullah Haddad kalau sudah sampai waktunya zakat dan kita punya harta yang wajib dizakati itu harta itu dilainkan sudah jangan digabung lagi dengan harta seorang dilainkan kita bisa tabungan duit dari 50 juta misalnya sampai setahun berlalu wajib dikeluarkan zakatnya sejuta dua lainkan sudah duitnya pisah nih duit zakatnya jangan digabung lagi itu lain duit kita itu sudah itu hak orang lain bujur-bujur Dicari mustahiknya Kemudian diserahkan kepada Kepada orang yang berhak Kadang-kadang ada juara orang Makal-akal ada juga Imam Ghazali menceritakan dalam Ihya seperti itu Makal ma Kiapa makal Jadi diakal-akalnya Supaya kadang wajibnya mengeluarkan zakat Jadi Imam Ghazali kan zakat itu Ada nisob Nisob itu batasan Seberapa orang wajib mengeluarkan zakat ada batasannya yaitu senilai 80 gram emas misalnya itu tuh kalau 50 juta masuk sudah itu 50 juta masuk kecuali harga emas sejuta segram misalnya itu ada masuk berarti 80an berarti nisabnya kalau cuma 500 ribu masuk kemudian ada haul setahun bilanya belum setahun kada wajib zakat kada wajib kada wajib zakat mamanya nyimpan duit dari tanggal 1 Januari karena 1 Januari tahun akan datang baru wajib dikeluarkan zakat ini ada juga orang yang maakal supaya kada wajib zakat masukkan disimpan duitnya 1 Januari Kenapa pas sudah sampai bulan Desember kurang 3 atau 4 hari masuk 1 Januari kiaunya bininya sini dulu sumat apa Aku besimpanan duit di bank 50 juta. Hari ini kubariakan nonikam semua. Tapi dibulikakan lagi yang itulah. Kisahnya aja. Supaya kita kadang kena zakat. Jadi dibariakannya nyalon bininya, jadi diambil lawan bininya otomatis kepemilikannya hilang. Daninya memiliki itu kada sampai setahun gitu. Berarti kan ada wajib zakatnya. Dibariakannya ke bininya, kena habis itu akan bin lagi kayaknya Ketika dibulikakan lagi kayaknya duit tadi baru dihitung dari awal lagi di sisa. Karena baru lagi ampunnya gitu. Tiap tahun kena pernah kena zakat dengan cara seperti itu. Pakai hilah di akal-akali. sudah sampai per waktu bariakan siapakah dulu. Karena dibulikakannya lagi hitung bahasa lagi setahunnya tadi itu. Barikan lagi karena pada dihitung dibulikakan dihitung bahasa lagi kayak itu tiap tahun maka kada wajib zakat terusnya tiap tahun berapa aja hartanya biar bisa miliar-miliar kalau nyak sampai setahun kan kada wajib zakat bagaimana hukumnya hukumnya betul menurut fikih tapi berurusan di hadapan Allah yang hati-hati karena meakal me akali agama ini tapi secara fikih bujur aja ini kada wajib zakat memang karena syaratnya harus punya setahun kan setahun penuh karena kada sampai setahun kada wajib zakat secara fikihnya betul aja tapi secara berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala maka akal ibadah ini bakal kena tanggungan di hadapan Tuhan. Hati-hati. Banyak yang kayak ini, pintar tapi salah jalan kan gitu. Ngerti hukumnya pintar tapi salah-salah menggunakan hukumnya bahaya juga. Ada lagi orang itu berzakat, orang-orang kaya berzakat. Wah, banyak zakatnya ratusan juta tapi mengeluarkan zakatnya kadang hendak rugi harus ada timbal baliknya tetap caranya orang 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 bisnis itu kan harus ada untung lah kayak apa aja caranya harus harus menghasilkan keuntungan masya Allah mengeluarkan zakat mengeluarkan zakat tapi supaya jangan rugi benar supaya tetap ada timbal baliknya kepada dirinya mau mengundang orang banyak undang orang banyak ke rumah ayo hadir acara di rumah acara tasyakuran keselamatan kada bapa ada dorpresnya kena 10 orang umroh 10 orang 10 orang umroh keluar ngaran fulan ngaran fulan ayo 10 ini umroh kisahnya mau orang padahal duit zakatnya padahal duit duit zakat supaya dikira orang disambat orang orang dermawan ya kisahnya dipakai untuk memurahkan orang duit zakat ini padahal duit zakat kada bapa itu duit zakat Wah, ini kacau nih banyak yang gitu kisah membari orang kada bapak itu di zakat padahal aja harus padah, ini duit zakat harus badai ketika bayar zakat tadi ini supaya orang memicu wah memang dermawan si ini luar biasa tiap tahun memurahkan orang 20 orang padahal duit zakat orang ini pakainya duit zakat hartanya harus disambat kalau zakat zakat kalau sedekah sedekah kada bisa gitu itu makal karanya kadang hendak rugi mengeluarkan duit tapi tetap harus ada timbal baliknya supaya orang muji saya diundang orang ditukarkan ini mobil orang mama atau nukarkan orang sepeda motor segala macam kadang disambat itu di zakat padahal duit zakat itu duit zakat hartanya nah, ini bahaya aja ini ini tidak boleh juga harus bujur-bujur di, disebutkan jadi yang pertama hal yang pertama yang membuat kita terhindar dari sifat pelit adalah menunaikan zakat yang kedua waqarad daif menjamu tamu menjamu menjamu tamu bila ada tamu datang dijamu surungi banyu surungi wadai apa yang ada di dapur keluarkan kasan tamu tadi ini gak ada tiga jam sini bertamu kering rakungan jangankan makanan teh banyu putih aja gak kadang keluar kadang-kadang sini pas tahu udah sini bila bertamu situ kata keluar banyu jadi nukar seorang bawa banyu seorang ada aja orang yang kayak ini. lah kadang ada di sini lah kada ada di sini ini orang masya Allah semua yang ada di sini menjamu tamu ini termasuk bagian apa bagian yang kuat di dalam menghilangkan sifat pelit di dalam diri kita kadang-kadang kita lalai apalagi bila kawanan seorang kawanan yang akrab wah kalau segini gini ya ada apa juga biasa aja nah, padahal ini termasuk amalan yang hebat menjamu tamu Lati orang bahari orang-orang soleh ya. apa ada tangan tamu habis pokoknya yang di dapur keluarkan beratan apa yang ada banyu ini karena cukup sebuting aja ada banyu putih ada banyu teh ada sirup segala macam dikeluarkan wadai muadai wah pokoknya habis belum lagi makan ada orang tuh yang kada boleh tamu bulik sebelum makan dulu pokoknya harus makan di rumah, bila kada kada boleh bulik pokoknya nah ini masya Allah ini ini amalan yang di, yang sangat mencolok di dalam diri Nabi Muhammad SAW menjamu tamu wah Nabi itu terus menjamu tamu luar biasa terus ada kisah Nabi makanya salah satu sifat yang disebutkan oleh Sayyidatuna Khadijah ketika ingin menghibur Nabi menenangkan hati Nabi sidir menyambat piyani orang yang senang menjamu tamu jadi ketika Nabi di Gua Hira itu ya, Nabi berada di Gua Hira kemudian Malaikat Jibril turun membawa wahyu yang pertama itu Nabi pertama kali melihat Malaikat Jibril itu takut bayangkan pian kada pernah melihat tiba-tiba melihat sosok dengan apa bentuk yang sangat besar 600 sayapnya Malaikat Jibril datang ke hadapan Nabi wajar aja Nabi takutan melihat ganal Malaikat Jibril itu kemudian dipeluk Nabi sampai tidak bisa nafas akhirnya singkat cerita Nabi lari ke rumah Sayyidatina Khadijah sambil Nabi mengatakan zammiluni ini saya selimut saya gemetaran Nabi keringatan Sayyidatina Khadijah bingung ada apa kenapa ini kok lari-lari tiba-tiba keringatan pucat kayak ini diceritakan oleh Nabi saya ketemu dengan sosok begini 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 kisahkan dan dia kayaknya mau empati bang sampai ke rumah nih bukan di gua aja saya keluar gua diikutinya sampai ke rumah ini apa jar Sayyidatina Khadijah untuk menguatkan hati Nabi pada saat itu. Ojo saya kerja. Wallahi la Allah abada. Demi Allah suamiku, orang yang seperti kamu ini kada mungkin akan dihinakan oleh Allah. Kada mungkin. Orang model kepian ini kada ada sebaik pian ini di kota Mekah ini. pianto orang baik. Mungkinlah Allah akan me, me, apa, menghinakan orang baik. Kada mungkin. Coba pian pikirkan di antara kebaikan pian orang oh, disebutkan sana kalau jadi antara kebaikan nabi inna ka rahim pian ini orang yang ketujuh selatu rahim tidak ada yang orang paling hebat selatu rahim di Mekah ini selain pian supaya tenang hati nabi ini watas dukul hadis pian ini orang yang jujur tidak pernah bohong watah milul kal dan pian orang yang senang mengabulkan hajat orang lain Kemudian apalagi yang keempat waktu piani orang yang senang menjamu tamu. Nah, jadi antara sifat Nabi yang luar biasa sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, sini pandai menjamu, menjamu tamu. Wah, pokoknya wah dimakani kanyang pokoknya tamu kada boleh bulik, bulik dalam keadaan dalam keadaan lapar. Eti orang-orang soleh begitu pasti. Ada yang sampai apa kalau tamu datang sampai menyembelihkan kambing kurang apa lagi. Habib Ali itu kalau ada tamu datang ke rumah Sidin disembelihkan Sidin kambing nah, tamu tamunya sorangan aja menyembelih kambing seikong kita sebaik-baiknya dengan tamu kadang batal menyembelih kambing paling nyuruh anak tuh karena sate kambing ya. siapa cocok kan gitu Cocok gitu. dah kita gitu. luar biasa sudah lon gulai gulainya misalnya modal seratus ribu 150 ribu ini kada tangguh tanggung kambingnya seikongan disembelih ada lagi salah seorang Habib lupa ulun apa Habib Abu Bakar bin Abdul Idrus Al Adini kalau tidak salah datang ada kabar bosnya seorang Syekh hendak datang ke rumah Sidin bertamu tahu Sidin wah ini Syekh ini seorang guru besar hendak bertamu ke rumah kita kiau murid Sidin coba pang ikam pergi ke rumah Syekh itu nah sebelum Sidin datang ke sini kasan apa guru kami hitungi tangganya rumahnya itu berapa Yang rumahnya tinggi bertangga kayak masjid kita di bertangga hitungi berapa tangganya anak tangganya itu berapa dihitung itulah kayak si murid nih perintah guru hitungi tangganya bulik berapa tangganya 30 anak tangganya ini kan sampai 30 kalau sampai kalau lah 30 tinggi berarti rumah orang tuh 30 tangganya 30 Oh, kalau kayak itu ya, Sidin, sembelihkan 30 ekor kambing. 30 ekor kambing sembelahkan, karena tangganya 30 biji. Saya jadi 50, 50 juga kambing sembelihkan. Kasan satu orang nih aja. Sangkin menghormatinya dengan apa? Dengan tamu. 30 ekor. Seandainya si mungkin kada habis mungkin Sidin tuh makan. Masakin menghormatinya, mengagungkannya dengan tamu, seberapa anak tangganya, seitu juga sembelihkan kambingnya. 30, 30, 50, 50. Disembelihkan 30 kambing. Masya Allah. Kita mungkin kalau sampai ke itulah, ya minimal banyu jangan sampai kada keluar itu aja intinya. Walaupun kada, walaupun kada seitunya, sebenarnya banyu, kalau besok ini nasi kuning misalnya lah. Tapi kan jangan maksa juga bang, asal ada bilanya ke dada maksa, ya kada bagus juga. Handak maksa boleh kita menjamu tamu tapi sabar. Bila kada sabar jangan maksa-maksa tapi disambat kemudian hari ya jangan. Datang kawan ke rumah besokan wah ngutang tukarkan nasi kuning butang. Mas inya datang ke rumah kawannya kada ada keluar nasi kuning ikam aku semalam butang ikam ikam pada ada keluarkan. Nah, ini kada sabar karanya jangan kalau kayak itu. Kada jadi pahala. Karena jadi kada jadi pahala. Nah, jadi yang kedua waqara dhaif menjamu eh? menjamu tamu ini termasuk sifat untuk kita menghilangkan pelit dalam diri kita wa naibah yang ketiga yang terakhir wa naibah ber, ber, apa Mem, terhadap orang yang kena musibah ada orang kena musibah kenal ke ada ke orang tadi tapi kita tahu dia sedang ditimpa musibah misal na'udzubillah mudah-mudahan Allah jaga semua kebakaran misalnya rumahnya atau kebanjiran misalnya atau kena Musibah apalah intinya, kemudian kita tahu orang tadi ada keperluannya, pakaian, makanan, duit, atau selimut, apa segala macam. Nah, kita bari orang tadi itu duit atau makanan, atau apa itu termasuk apa, termasuk yang menghilangkan sifat pelit di dalam diri kita. Jadi, sekali lagi, ulangi, sifat pelitnya ada semua dalam diri kita, bawaan lahir kita, tobiat kita. Kita dituntut oleh Allah untuk menghilangkan sifat tadi diantaranya dengan ini tadi zakat bayar udah sampai waktunya bayar bila ada tamu jamu emang kada gampang bang itulah kada gampang bang tapi harus dilawan dipaksa harus dipaksa keluarkan yang terbaik kesan tamu tadi itu karena dalam hadis nabi nabi bersabda tamu itu apabila datang ke rumah kita inya datang membawa rezekinya seorang dan inya bulik membawa dosa orang yang bisi rumah nyaman kalau lah inya datang bukan ngambil rezeki kita inya bawa dengan rezekinya seorang ke rumah kita tapi hebatnya inya sekolahnya bulik di rumah kita, dosa yang punya rumah dibawa juga keluar oleh si oleh si tamu dari itu. Tapi tahu diri Jepang boleh jadi tamu. Jangan menjadi tamu. Aku nih tamu bujur buju menjamu, kadang-kadang gitu juga konsepnya. Kita yang bertamu ini tahu tahu diri juga. Ya. Jaga jaga jangan minta. Apalagi ini ini jaga makanannya ada gitu. Apa yang disodongi orang itu yang di itu yang dimakan. Yang kedua, yang ketiga, bila ada orang yang kena musibah, yang lagi apa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pian mampu untuk membantu bantu semampu pian apa yang pian bisa. Insyaallah insya Allah tiga ini bisa kita amalkan semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa beramal soleh dan bisa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang kita dalam pandangan ridha Allah. Allah rahmati kita, Allah kabulkan segala hajat kita. Alhamdulillah kita ini masuk bulan ada Saudara. Masuk bulan ada rentetan bulan-bulan yang mulia Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini Ashuril Hurum tiga bulan yang di, di, apa, diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dari empat bulan, bulan yang keempat bulan Rajab, jauh masih tapi ini tiga bulan betul-betul Zulqa'dah, -betul, Zulhijjah, Muharram ini bulan-bulan hebat ini jadi kalau pengen beramal di bulan-bulan ini pahalanya lipat gandanya lebih banyak dari di bulan-bulan biasa, apalagi karena di bulan Zulhijjah lebih besar lagi bulan bulan Dhul Hijjah ingat itu yang ingat ibu bulan Dhul Hijjah satu sampai sepuluh Dhul Hijjah, itu dijagai itu waktu-waktu hebat waktu-waktu yang mulia setiap malamnya sama seperti malam Lailatul Qadar dan puasa di siang harinya sama seperti puasa selama setahun jadi itu disuruh puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa kalau tanggal 10 nya jangan puasa hari raya orang nyembelih sapi kambing kena makan yang ya sepuluhnya jangan puasanya satu sampai sembilan tapi malamnya ibadahnya satu sampai sepuluh malam satu sampai malam sepuluh itu ujar ulama lebih afdal daripada bulan Ramadan kalah bulan Ramadan dengan bulan Dhul Hijjah sebab apa sebab bulan Ramadan itu ada satu aja malam Lailatul Qadar kalau bulan Dhul Hijjah sepuluh malam sepuluh malam dan sudah tahu bebila-bebilanya kalau Ramadan satu malam kita kada tahu malam berapa tapi bulan Dhul Hijjah sepuluh malam dan tahu sudah nyata dari malam satu sampai malam sepuluh kayak itu riwayatnya dalam hadis jadi kada bakal bingung lagi pen malam berapa malam berapanya satu sampai sepuluh dzulhijjah nyata sudah satu kedua alasannya kata ulama kalau dzulhijjah lebih afdol dari bulan ramadan karena di bulan Dhul Hijjah aja kita bisa melaksanakan semua ibadah kita di bulan dzulhijjah aja pen bisa melaksanakan semua ibadah di bulan yang lain kada kawa Pian di bulan Ramadan misalnya, bisalah salat, bisa salat tiap hari bisa. Zakat bisa bulan Ramadan. Nah gitu. Puasa ya puasa. Bahaji bisalah Ramadan. Bahaji bulan Ramadan adalah orang bahaji bulan Ramadan. Orang, gila benar ya bahaji bulan Ramadan. Mana ada orang bahaji di bulan Ramadan. Satu-satunya bulan haji itu yang bisa melakukan haji bulan Zulhijah aja. Jadi di Zulhijah aja bisa tergambar orang tuh bisa melaksanakan lima, lima rukun Islam itu di Zulhijah aja. Selain Dhul Hijjah ada mungkin bisa melaksanakan kelima-limanya mustahil. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji di Dhul Hijjah aja bisa. Ramadan tidak bisa sehebat-hebatnya Ramadan. Syawal ada bisa juga. Dhul Qadah tidak bisa. Muharram kena ada bisa juga. Dhul Hijjah aja satu-satunya. Yang mungkin bisa melaksanakan lima-limanya rukun ya. Yes rukun Islam. Makanya itu alasannya kenapa Dhul Hijjah lebih afdal daripada bulan bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan panjang umur semua sehat wal Allah sampaikan kita di bulan Dhul Hijjah dan kita bisa beramal yang banyak di bulan Dhul Hijjah. Mudah-mudahan murah rezeki pian bisa berkorban. Insyaallah lah bisa 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 berkorban. Usahakan tiap tahun berkorban. Berkorban itu jangan diolah ke haji setahun seumur hidup sekali. Ada juga orang kayak itu, Jangan orang kada berkorban ke sudah aku dulu berbilang lagi halus. Lawas benar itu. Berkorban tuh tiap tahun kalau bisa jangan dolang ke haji semua hidup sekali lain. Tiap tahun kita ada rezeki, tiap tahun kita kita berkorban, pahalanya besar. Setiap bulu-bulu binatang atau setiap darah yang mengalir tadi itu jadi ampunan dosa kasan pian semua. Alhamdulillah ini nyaman kalau dicicil korban itu. Tiap bulan 250, 250 bisa. Insyaallah semua kita bisa cuman kita kurang kurang tekad kuat aja, Bang. Ha? kalau tekadnya kuat, insya Allah bisa. Insya Allah, ya, mudah-mudahan bisa pian tahun ini ber, berkorban. Allah murahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Insya Allah, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal. Yang tidak dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, ya Allah murahkan rezeki lagi. Bisa tahun muka naik haji semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ala salam ala hadratin, Nabi Muhammadin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين في الدين وعلمنا التأويل ولنا سواء السبيل وجعلنا من علماء عمل ولنا المستقيم اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات وزدنا علما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اذا لولا ان كرمنا متى معاف صلاه صلاه من تحلل من دير الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته